semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Tash Penis. Saya adalah host anda pada hari ini untuk lagi satu episod of Can You Game On It? Ataupun adakah kamu boleh bermain game di atas peranti ini? Pada hari ini, kita akan bercakap tentang satu keyboard yang sangat menarik, iaitu Razer Black Widow V3. Sebenarnya, Tasha tak tahu pun yang Razer Black Widow ni ada version yang ketiga. Kalau korang tahu zaman dulu, bila kita first main game tahun 2016 macam tu, semua orang nak Razer Black Widow ni. Dan sekarang dah ada Black Widow V3. Agak dahsyat kan? Walau bagaimanapun, sebelum kita berbicara lagi pasal keyboard ini, ayo mainkan intro. Okey, kembalilah kita semula kepada episod pada hari ini. Ini adalah Razer Black Widow version yang ketiga, V3 lah diperkatakannya pada tahun 2016. Seperti dikatakan Tasha tadi, ni adalah keyboard yang paling digemari ramai gamer. Kalau korang main Dota 2, korang main League of Legends, korang main CSGO, inilah keyboard yang semua orang mahukan. Kerana pada zaman dulu, memang Razer betul-betul mendominasi market gaming. Walau bagaimanapun, kalau korang follow Tasha punya Instagram, Tasha punya TikTok, korang tahu yang Tasha betul-betul meminati papan kunci ataupun custom keyboard. Berarti katakan ini adalah dua daripada keyboard Tasha yang dah siap dibina. Walau bagaimanapun, jom kita cerita sikit pasal keyboard ni. Ini adalah Razer Black Widow version yang ketiga seperti yang kata Tasha ni. Dan dia punya unique selling pointnya adalah dia punya switch ni adalah ke kunci Razer Green Switches, iaitu switches yang boleh dilihati di sini. Dan switch ni kalau korang tak tahu, dia ala-ala macam Cherry MX Blue. Bunyi dia sangat kuat. Boleh dikatakan ini adalah clicky switches. Berbanding dengan keyboard Tasha kat sini, yang ni adalah Holy Pandas, iaitu tactile switches. Dia lebih pop-pop-pop bunyi dia berbanding dengan clack-clack-clack. Kalau korang tak suka bunyi yang kuat, korang lebih suka yang senyap, korang perlu pergi kepada linear, iaitu seperti ini. Ini adalah switch banana switches. Kalau korang tahu, Gateron yellow seperti itu juga adalah linear switches as well. So, kita kembali balik kepada keyboard yang ni. So, keyboard Razer ni boleh dikatakan adalah 104 kunci punya keyboard dan dia adalah full size keyboard. Berbanding dengan keyboard Tasha ni, ini adalah 60% keyboard ataupun keyboard yang telah dimampatkan. Kita tak ada dia punya number pad, kita tak ada dia punya butang-butang kat tepi ni. Dia kecilkan jadi macam ni sahaja dan dia tiada juga row F buttons di atas. Berbanding keyboard ni, ini adalah keyboard full size yang Tasha rasa lebih berguna kepada sesiapa yang suka productivity dan juga kalau siapa-siapa yang suka main CSGO juga Tasha perasan korang suka guna number pad ni, inilah apa yang korang akan carikan. Walau bagaimanapun, jom kita cerita sikit pengalaman Tasha guna keyboard ni selama seminggu. So, keyboard yang benda pertama saya perasan pasal keyboard ni adalah keyboard ni sangatlah kuat bunyinya. Bunyi dia clack, 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 clack. Sampai kan bila Tasha main game, Tasha guna headset yang Tasha akan review pada minggu depan, iaitu Razer Kyra X. Tasha boleh juga dengar bunyi clack, 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 clack ni. Kalau in terms of main game Valorant, Tasha rasa Tasha betul-betul rasa terganggu. Dari segi emosi, tak adalah main je. Tasha memang terganggu sikit lah sebab tak biasa dengar bunyi keyboard yang kuat. Tasha rasa dalam 2-3 tahun dah memang tak guna keyboard yang kuat. Nombor 2, Tasha perasan satu juga, iaitu feedback dari keyboard ni memang betul-betul mantap. Sebab kalau korang tekan, memang akan rasa ada bump sikit ke situ. Sebab kita akan rasa klik bila tekan ke bawah. Berbanding dengan switch tactile yang kita tak akan rasa feedback langsung. Switch linear yang tak ada feedback langsung dan juga tactile memang ada feedback sikit tapi bunyi dia tak kuat. Jadi kalau korang jenis yang suka bunyi yang kuat, feedback yang kuat, ini adalah keyboard untuk anda. Sekarang ni kita move on daripada switch dan kita pergi pula kepada keycaps. So ini adalah satu komponen yang penting juga buat keyboard sebab apalah keyboard tanpa dia punya keycap. Dan kalau korang tak tahu, Razer menggunakan double shot ABS keycaps, iaitu keycap yang seperti ini. Berbanding dengan Tasha punya keycap, iaitu Dysub PBT, ini adalah keyboard keycap ABS. Dan apa kekurangan keycap ABS adalah walaupun sekarang nampak lawa dan cantik, tapi bila korang dah lama-lama guna, walaupun korang cuci tangan banyak lama pun, tapi the wear and tear ataupun bila dah lama pakai, dia akan jadi bersinar. And bila dia jadi bersinar tu, keycap tu rupa macam korang baru saja makan kentang goreng, korang makan ayam goreng, lepas tu korang guna keycap korang. Dan berapa banyak korang lap pun keycap tu tetap akan nampak greasy ataupun minyak. So, memang nampak tak lawa lah over time. Walau bagaimanapun, keycap dan keyboard ni boleh dicabut dan boleh juga ditukar. Kalau korang pergi dekat Razer punya website, dia ada juga keycap upgrade dekat situ kalau korang tukar untuk warna-warna yang baru.
Sekarang ni jom kita move on juga kepada wrist rest je. So keyboard ini kalau kita tengok memang saiz dia macam ni saja. So kalau korang tengok keyboard ni memang tak ada tempat nak rehatkan korang punya lengan tangan sini. Jadi memang akan rasa penat kalau korang typing. Ikut korang lah, tapi Tasha memang jenis yang tak menggunakan wrist rest. Walau bagaimanapun Razer ada memberikan wrist rest juga bersama dengan set keyboard ini dan boleh diletakkan seperti ini di bahagian bawah keyboard ini. Walau bagaimanapun dia punya wrist rest ni dia tak melekat pakai magnet atau apa pun, dia cuma letak sahaja. Kalau kita tengok bawah ni, dia memang ada macam getah kat bawah ni to make sure yang dia takkan bergerak, tapi kadang-kadang kan kita akan gerakkan keyboard semua tu. So Tasha rasa better kalau ada magnet lah supaya dia tak bergerak. Satu lagi kekurangan pasal wrist rest ni adalah kerana kat bahagian bawah sini, di bahagian sini, kalau korang tengok ada RGB. So kalau korang letak wrist rest kat sini, memang korang akan menyorokkan apa tu logo RGB Razer kat bawah tu. Lagi satu kekurangan Tasha tak suka pasal keyboard ini juga adalah dia punya kabel di sini. Kabel dia, Tasha tak kisah sangat pasal kabel dia. Ini adalah type A kabel, boleh digunakan pada mana-mana PC dan juga laptop. Walau bagaimanapun, dia punya kabel dekat sini tidak boleh dicabut dan Tasha agak disappointed kerana kalau Tasha nak guna apa tu peranti lain seperti laptop ataupun iPad yang menggunakan type C, kalau boleh Tasha nak ada the ability untuk cabut kabel dia dan tukar untuk kabel lain tanpa menggunakan apa tu converter. Tapi itulah dia, memang dah datang set nak buat macam mana kan. Akhir sekali, Tasha cerita sikit pasal butang dan juga volume dial kat sini. Ini adalah dua butang yang boleh digunakan. Tapi kalau korang nak tahu, korang boleh tukar dia punya key mapping untuk butang dua-dua ni dekat Razer Synapse kalau korang ada. Tapi on default, butang kat sini adalah pause and play music. Dan juga yang dial ni boleh digunakan untuk meninggikan dan menurunkan bunyi lagu ataupun bunyi komputer anda. Dan itulah sahaja yang Tasha boleh katakan pasal Razer Black Widow V3. Anda boleh dapatkan sekarang di Shopee ataupun Lazada. So, soalan kita pada hari ni, bolehkah kita bermain game dengan Razer Black Widow V3? Bolehlah sangat-sangat jika anda seorang yang suka keyboard yang kuat, yang ada feedback yang sangat kuat. Memang korang betul-betul akan minat kepada keyboard ni. Jikalau anda tak suka bunyi yang klik-klik bising, korang nak bawa keyboard ni pergi office, tolonglah jangan bawa keyboard ni pergi office. Sebab korang yang duduk sebelah, kawan korang duduk sebelah korang akan marah. Korang kata, "Ih, bising betul lah bunyi keyboard ni." So, kalau korang nak pakai, korang pakailah seorang-seorang ya. Walau bagaimanapun, Tasha dah happy sangat kerana tidak lagi perlu menggunakan keyboard ini selama seminggu. Tasha bolehlah pergi balik kepada Tasha punya kesayangan. Kesayangan Tasha. Selamat tinggal semua.